Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kita berjumpa kembali dalam pembelajaran daring kimia. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas mengenai stoikiometri atau perhitungan kimia. Simak penjelasannya baik-baik ya. Stoikiometri berasal dari kata stoicheion yang berarti unsur dan metron yang berarti mengukur. Secara harfiah, stoikiometri berarti perhitungan kimia. Hal pertama yang akan kita pelajari pada bab stoikiometri adalah menentukan AR atau massa atom relatif. Nah, pada semester 1 kemarin, kalian sudah belajar mengenai simbol atom. Kita tahu bahwa suatu atom disimbolkan dengan X, Z, A, di mana Z ini merupakan nomor atom, sedangkan A adalah nomor massa. Kita juga sudah belajar apa kegunaan dari nomor atom ini. Nomor atom ini menentukan jumlah proton. Untuk atom netral, kita tahu bahwa jumlah proton sama dengan jumlah elektron. Jadi dapat disimpulkan bahwa nomor atom merupakan suatu sarana untuk menentukan jumlah elektron. Sedangkan jumlah elektron dalam suatu atom sendiri digunakan untuk menentukan konfigurasi elektron yang lebih lanjut berguna dalam penentuan letak unsur dalam SPU. Gini kan ya. Nah, sekarang pertanyaannya, apa gunanya nomor massa? Yang kita bahas di semester 1 kan baru segala sesuatu yang berkaitan dengan nomor atom. Kita belum membahas mengenai kegunaan nomor massa. Nah, kegunaan nomor massa inilah yang akan kita pelajari pada bab stoikiometri. Jadi sebetulnya nomor massa dalam suatu atom itu menyatakan AR atau massa atom relatif. Jadi untuk menentukan AR atau massa atom relatif suatu unsur, tinggal kita lihat nilai nomor massanya saja. Contohnya, kita disuruh menentukan massa atom relatif atau AR dari unsur Mg1224. Kita sudah tahu tadi bahwa AR atau massa atom relatif itu sama dengan nomor massa atau angka yang di atas. Jadi, AR dari Mg di sini adalah 24. Contoh lain, misalnya kita disuruh menentukan massa atom relatif dari Al1327. AR-nya sama dengan nomor massa atau angka yang di atas. Jadi sama dengan 27. Gini ya. Berikutnya, kita akan belajar mengenai cara menentukan MR atau massa molekul relatif. Nilai MR dari suatu senyawa atau molekul merupakan gabungan dari AR-AR atom penyusun molekul atau senyawa tersebut. Contohnya,
Misalnya kita mau menghitung nilai MR untuk HNO3, di mana ARH sama dengan 1, N sama dengan 14, dan O sama dengan 16. Untuk menentukan nilai MR-nya, kita tentukan dulu atom-atom apa saja yang dimiliki senyawa tersebut. Untuk HNO3, dia terdiri dari 1 atom H, kemudian ada 1 atom N, dan 3 atom O. Total MR untuk 1 atom H adalah 1 kali ARH. Jadi 1 kali 1 sama dengan 1. Kemudian total AR untuk 1 atom N adalah 1 kali ARN sama dengan 1 kali 14 sama dengan 14. Kemudian total AR untuk 3 atom O adalah 3 kali ARO atau 3 kali 16 sama dengan 48. Nah, jadi MR dari HNO3 tinggal kita jumlahkan 1 ditambah 14 ditambah 48. Berapa hasilnya? Hasilnya adalah 63. Jadi MR HNO3 adalah 63. Satuannya gram per mol. Contoh selanjutnya, kita akan menghitung MR dari CONH2 2 kali, di mana ARC sama dengan 12, O sama dengan 16, N sama dengan 14, dan H sama dengan 1. Nah, pertama kita tentukan dulu atom-atom apa saja yang menyusun senyawa CONH2 2 kali. Dalam senyawa ini terdapat 1 atom C, kemudian 1 atom O, kemudian atom N-nya ada. Nah, di sini kan ada tanda kurung, kemudian ada angka 2. Maka nanti jumlah atomnya adalah atom N di dalam kurung ini 1 dikali dengan angka yang di luar kurung dikali 2. Maka jumlahnya 2. Kemudian untuk H, di dalam kurung di sini ada angka 2, kemudian dikalikan dengan angka di luar kurung 2 kali 2 sama dengan 4 atom H. Seperti ini. Oke, kita hitung MR-nya. Untuk 1 atom C, total AR-nya adalah 1 kali ARC sama dengan 1 kali 12 sama dengan 12. Kemudian 1 atom O, AR-nya adalah 1 kali ARO sama dengan 1 kali 16 sama dengan 16. Untuk total ARN sama dengan 2 kali ARN sama dengan 2 kali 14 sama dengan 28. Kemudian total ARH adalah 4 kali ARH sama dengan 4 kali 1 sama dengan 4. Tinggal kita jumlah, hasilnya adalah 60. 60 apa? 60 gram per mol. Gini ya. Berikutnya kita akan belajar cara menentukan persen unsur dalam senyawa. Untuk menentukan persen unsur dalam senyawa, kita menggunakan rumus jumlah unsur dikali AR unsur per MR senyawa dikali 100%. Seperti ini.
Contohnya, kita disuruh menentukan persen O dalam senyawa H2SO4, di mana ARH sama dengan 1, S sama dengan 32, dan O sama dengan 16. Langkah pertama yang kita lakukan adalah menghitung MR senyawanya dulu, MR H2SO4. Nah, dalam H2SO4 ini terdiri dari 2 atom H, 1 atom S, dan 4 atom O. Untuk 2 atom H, total AR-nya adalah 2 kali ARH atau 2 kali 1 sama dengan 2. 1 atom S, total AR-nya adalah 1 kali ARS sama dengan 1 kali 32 sama dengan 32. Kemudian untuk 4 atom O, totalnya adalah 4 kali ARO sama dengan 4 kali 16 sama dengan 64. Jadi MR dari H2SO4 adalah 98 gram per mol. Nah, berapakah persen O? Persen O sama dengan jumlahnya O berapa dikalikan dengan ARO per MR senyawanya MR H2SO4 dikali 100%. Sama dengan, nah, dalam H2SO4 jumlah atom O-nya adalah 4. Jadi 4 dikalikan ARO-nya 16 per MR H2SO4 tadi kita sudah hitung 98 dikali 100%. Hasilnya adalah 65,31%. Berikutnya kita akan belajar cara menentukan massa unsur dalam senyawa. Massa unsur dalam senyawa dihitung dengan rumus jumlah unsur dikalikan AR unsur per MR senyawa dikali massa senyawa. Contohnya, kita disuruh menghitung massa nitrogen dalam 120 gram CONH2 dua kali. AR dari C adalah 12, O adalah 16, N adalah 14, dan H adalah 1. Langkah pertamanya, kita hitung dulu MR senyawa atau MR-nya CONH2 dua kali. Kebetulan tadi kita sudah hitung MR dari CONH2 dua kali adalah 60 gram per mol. Berarti sekarang kita langsung saja menghitung massa nitrogen dengan rumus jumlah nitrogennya dikalikan AR nitrogen per MR senyawanya MR CONH2 dua kali dikalikan massa senyawanya. Jumlah nitrogen di sini adalah 2 ya, dikalikan AR nitrogennya 14 per MR senyawanya 60 dikali massa senyawanya 120. Kita coret-coret ya, coret-coret, ini 1, ini 2. Jadi massa nitrogennya adalah 2 dikalikan 14 dikalikan 2. Hasilnya adalah 56 gram. Jadi massa nitrogen dalam 120 gram CONH2 dua kali adalah 56 gram. Nah, anak-anak, sekian pembelajaran kimia hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.